السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada muka surat 38. Perenggan yang ketiga. Bagi yang ada kitab lah. Hak tak ada kitab, tak ada telinga aja. Kan, tapi jangan sampai duk pejamlah. Sampai dia kosong, kan? Bila kosong tak dengar apa. Kan? Tambah duk sandap kat tiang tu bahaya tu. Kan? Oh, dia sedar kan? Baik, kita sambung. Quran itu sebenarnya peringatan yang dapat mengingatkan sifat-sifat dan perasaan mulia yang ada di dalam tabiat pembawaan atau kejadian alam manusia. Di antara dari Quran yang menyatakan Quran itu adalah peringatan, surah, kawan kita tak main hari ni, surah ke-44 ayat yang ketiga, Ad-Dukhan. Ini di antara saya nak baca dua lah. Nah, saya baca dua sekali lah. Pertama Al-Baqarah 185, yang kedua Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Maksudnya di bulan Ramadan, kata Allah, Al-Quran itu diturunkan sebagai ataupun supaya menjadi petunjuk kepada umat manusia. Ingat, bukan untuk Arab, untuk umat manusia. Dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan petunjuk Al-Quran itu menjadi pembeza. Maknanya, yang ini saya tak mau aircon, Pak Ji, tutup. Nah, Pak Ji buka. Tutup, tutup. Saya sejuk tak boleh cakap. Ha, okey, okey. Yang ini tutup tak. Dalil Al-Baqarah 185 menyatakan Al-Quran yang mulia ni diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Dan tuan-tuan, di bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan tu ada Lailatul Qadar. Dikuatkan hujah untuk menyatakan sah, sahih Al-Quran itu di bulan Ramadan, Ad-Dukhan surah ke-44 ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Ada kan? Ha, tu ayat dah 44:3. Ha, saya tak mau sebut nama surah, saya sebut angka tu adalah 44:3 tu. Tuan-tuan cari di atas tu kan ada. Ha, 43, 44 surah. Baik. Kalau rajin nak check nama-nama itu, dia cakap lah Quran. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan. Ha. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan saja. Sebagaimana inna kunna mundhirin. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu sebagai peringatan. Ha. Nah, Allah peringat. Bahkan Allah telah membentangkan dalam Quran jalan golongan orang-orang yang bahagia. Macam ni amalan dia. Jalan orang-orang yang celaka. Macam ni jalan dia. Nak ikut yang mana? Allah bagi akal. Kan? Kalau yakin ada syurga, ikut jalan orang-orang yang bahagia. Kan? Ha, itu jadi dia kata macam tu. Quran itu sebenarnya peringatan.
tazkirah tuan-tuan. Ya, banyak lagi lah ayat-ayat yang lain yang menyatakan Al-Quran itu adalah tazkirah, peringatan kepada Allah. Yang dapat mengingatkan sifat-sifat dan perasaan mulia yang ada di dalam tabiat. Manusia ni memang Allah lahir sebenarnya semua okey. Tapi bila dah dia main besar, dia dah jadi sempurna, dia yang pilih jalan yang tak betul. Tuan-tuan duk main semayang setiap pagi Jumaat surah ke-76 ayat 3. Ha, cari ayat 76 ujung-ujung tu lah. Ha. Allah berfirman, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ada tak? 76:3. Tu dalil. Aku jadikan dua jalan, jalan syukur, jalan kufur. Apa nak ikut yang mana? Esok tak boleh kita nak menyalahkan Allah Ta'ala. Kata Allah buat zalim kat kita. Allah tak pernah buat zalim kat kita. Saya nak baca hadis Imam Bukhari, saya nak baca Quran. Pertama hadis Imam Bukhari dalam kitab Matan Arba'in. Hadis ni saya pasan hadis ke-24 kot. 24 atau 28 tak ingat. Semua nak ingat jam. Pasal hadis ke-24, cari kitab hadis 40. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Hadis Qudsi Imam Bukhari, ingat elok. Ha, insyaallah hadis ke-24 dan kitab Matan Arba'in. Allah berfirman, wahai para hamba-hambaku. Ha, bahasa pun kena sebut elok sikit, jangan sebut para-para hamba. Para-para tu orang duk bubuh pinggan. Para hamba-hambaku, bukan para-para hamba. Ha, saya kena tegur dah lah dulu. Saya mana nak tahu duduk depan saya ni dia pakai bahasa. Ha, dia tu lah wak sikit. Dia kuliah saya tak pernah manis. Ha? Tak main ni. Bahasa orang tak tu. Dia tua pada kita lah. Macam mana pun tak apa lah kan. Tak mana tak betul. Datuk dia pada panggil datuk lah. Mana ada para-para, para-para bubuh pinggan boleh lah, para. Para hamba-hamba, oh itu kan. Ha, dia memang ahli bahasa. Wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya, ha, ini dalil tuan-tuan, Allah tak buat zalim kat kita. Aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Aku tak buat zalim kat hamba, setiap lagi ayat Quran tak. Dan aku juga mengharamkan, yakni ke atas kamu, maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Kita sama-sama kita pun yang nak buat zalim. Dari Quran 10:44. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadhlimun. 10:44. Ada? Sesungguhnya kata Allah, aku tidak menzalimi manusia ini walaupun sedikit. Akan tetapi manusia itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah bekalkan akal tuan-tuan. Tapi Allah tahu akal kita ni terbatas. Ilmu yang ada kat kita tu pun dia bagi. Nah, ha. Para rasul pun tak sama tuan-tuan. Allah bagi ilmu kat mereka, Allah bagi berita kat mereka, tak sama. Bukan semua rasul tahu benda ghaib. Kita yang tak rasul pindah cerita pula tahu benda ghaib. Lagi tak betul. Tuan-tuan. Tak ke semua rasul diajar tentang benda ghaib. Tengok sendiri surah ke-72 ayat 26-27. Yang dipilih oleh Allah sahaja, di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dia tak boleh tahu, dia tak bagi tahu, dia tak boleh bagi tahu secara tepat. Hari bila, jam apa, tahun bila nak kiamat. Dia hanya habar tanda-tanda besar akan berlaku kiamat. Tu saja. Allah ajak dekat tu lah. Kita yang cerai ni
Nak cerita pelik-pelik haru. Nah, saya pun tak setuju cakap benda pelik-pelik. Nah. Cakap ada sandaran tak apa? Tak ada sandaran, saya tak mau terima. Nah. Ha, itu dalil. Jadi Allah bekalkan akal. Akal wajib berpandukan kepada petunjuk Al-Quran. Tengok dia kata di situ. Nah, ha, lebih kurang macam itulah. Sungguh pun begitu, tidak rata-rata manusia yang teringat atau terbangun sifat-sifat dan perasaannya yang mulia itu dengan mendengar dan memahamkan Quran. Ha, itu dia. Quran ni pertama sekali lah kena dengar. Tapi jangan dengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Esok menyesai 67:10. Allah sebut satu golongan yang akan menyesal di akhirat ialah wa qalu law kunna nasma' aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ada syekh? Ha? Kalau tak ada, saya bagi RM10. Ha, setiap kesalahan RM10. Ha, malam ni saya bagi tahu lah. Kalau semua betul, bagi saya RM1,000. Kalau berani terima, ha, cabaran saya. Nah, ha. Ha, ini yang kata God gifted ni tuan-tuan. Anugerah Allah. Nah, ha, jadi tuan-tuan jangan duk jela kat saya pula. Ada ustaz-ustaz jealous. Apa mana tahu dia baca tu betul surah sekian-sekian ni, dia duk check betul. Han tak boleh duk diam tu dah lah kan, tak usah duk kacau lah. Masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan, termasuk saya ada kekurangan. Ah ha, tu dia, pakar Quran merah. Ah ha, tu pakar Quran tu, oh jangan main-main. Ah, awak duk tentu tu. Tu tak berani main duduk depan lah tu. Faham ni, muslimat ni. Nah, saya bukan pandai mengajar, boleh lah sikit-sikit. Ni ayat dia. Tengok, saya nak kait dengan perenggan dia sebut. Patutnya dengar, patut dah dengar, ambil faham. Kalaulah dahulunya kami mau mendengar. Ha, tu dia. Atau berfikir, apa yang ustaz sampaikan pada malam ni. Tidaklah hari ni, kami sengsara, dibakar, dihumban ke dalam neraka sa'ir. Yang kali saya bahas tuan-tuan. Saya pun hari tu dah bulan Ramadan duduk saja, tak ada kerja apa. Buka kitab tafsir, wuih ayat yang kita duk baca selalu tu huraian, Masya Allah. Rupanya tuan-tuan orang tak mau dengar tazkirah, tak mau dengar kuliah ni celaka semua. Ha, pasal apa celaka? Lain kali kita cerita. Kan? Ha, celaka tu. Ya. Tazkirah Al-Quran ni peringatan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. 51 55. Ada lagi surah ke-87. Ah ha, bukan 87. Tisat. Fa dzakir inna fa'ati dzikra. Apa betul ya 87. Ha, bermula ayat 9 hingga 12. Fadzakir inna fa'ati dhikra sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra. 9 hingga 12, juzuk amma, surah 87. Ada syekh? Syekh ada syekh? Ha, main RM1,000. Dah ada semua. Hmm, tu cerita dia nah. Orang yang tak mau dengar ni celaka. Tengok dia dia pun sebut. Patutnya dengar dan faham. Jangan dengar masuk tinggal kanan tengah, tu keluar tinggal kiri. Tu tak faham. Esok menyesal ya? Tu dalam Quran suratul Mulk saya baca tadi. Wa qalu law kunna nasma' aw naqilu. Kalaulah dahulunya kami mau mendengar atau berfikir. Fikir. Bila dengar fikir tu, ish macam ni keadaan dia. Baru esok tak sengsara dalam kehidupan akhirat kan. Ni sampai tak mau dengar langsung. Sebab tu saya tazkirah Ramadan ni saya paling suka buat ni selepas ba'diyah Aisyah. Semua orang ada. Kena tukar lah tuan-tuan. Ha? Bukan buat time 8 rakaat. Sengah tempat tu warak.
habis witir baru buat. Tinggal aku dengan Tok Imam lah. Penat aku main jajuk. Tu kadang-kadang tadi pun saya khutbah di Masjid Sungai Ulam. Aku taruh kau-kau. Aku tanya hampa ni muka ni bukan benda duk main kuliah aku ni. Orang kata kasar ni tak apalah, saya bawa cara saya. Tapi saya ada sandaran Quran tengah, kan? Bukan hentam tanpa sandaran. Ni yang berbeza sikit ni, kan? Cakap ada dalil. Ada dalil Quran, ada dalil hadis. Nak lawan mai, tak mau cakap banyak. Bawa tunjuk dalam Islam Al-Baqarah ayat 111. Cuba sahabat tengok apa Allah ajar. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau kita rasa tak mau dengar kuliah ustaz ni, ustaz ni tak betul, hang kena bukti tang mana dia tak betul. Katakanlah sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah bukti kamu. Ada? Bring your proof if you are truthful. Cakap Inggeris sikit. Ayat tadilah 111 Al-Baqarah. Ada? Cantik. Tak ingin nak pergi 1000 kan, Pak. Malah ni semua betul lagi kan? Tak ada salah lagi kan? Haa, tu dia. Dan tu cerita dia. Nah, mailah dengar sama. Had duduk. Had duduk ngajak ni pun bukan dah reti semua. Saya ni lah. Benda tak tahu, kita tanya orang lebih tahu. Kan? Dalam Islam dia suruh macam tu. Ni dengar pun tak mau. Celaka semua bapak ni. Lepas tu duduk belakang, duduk sembang, duduk kutuk. Ustaz ni tak betul. Ustaz ni tak betul. Betul tak bangang? Bukan orang tamat rasih ni. Tamat angsana. La ilah Allah, apa tak percaya. Sungguh. Tamat rasih 2x5. Kira nak kutuk ustaz. Mai forum dana dengan aku. Cakap besar tak mai. Kita cakap bab Islam. Ekonomi aku tak reti. Hukum hakam aku tak pandai. InsyaAllah bab Islam tu. Bab akidah. Bab Quran pun tak apa. Apa tuntutan Al-Quran? Tak mau dengar langsung. Bukan saya kata celaka. Quran kata celaka. Ayat 9 hingga 12 ke surah ke-87 Al-A'la. Sabbihis marabbikal a'la. Surah ke-87 ayat 9 hingga 12 cerita pasal golongan celaka. Tapi kena tengok tafsir lah. Pasal apa kata depan celaka? Saya tengok saya pun terkejut. Ish. Kitab ni lama dah di rumah aku. Aku terlepas pandang. Lain kali. Boleh? Nampak apa macam letih apa puasa 6 lah. Cikgu puasa 6 lah. Raya lah. Saya tak banyak lah. Tinggal 6 ni. Banyak aku cerai. Aku raya lama dah. Tahun ni saya buat perubahan. Tahun ni. Saya tutup kuliah. Perhabis puasa 6. 3 kuliah saya tutup. Ahad, Isnin, Selasa, minggu ni. Kan? Tu, hari Rabu saya raya. Nah, senang. Tuk, fikir dan payah agak tuan-tuan. Sekali ada kenduri lah, apa lah. Kan? Mencabar ni, puasa 6 ni. Nah? Tengok dia kata. Dengan mendengar dan memahamkan Quran. Yang akan teringat dan terbangun sifat-sifat dan perasaan mulianya dengan Quran adalah orang-orang yang kehendaknya yang dia kembang sikit lah. Yang membangunkan baru, membangunkan kehendaknya, menghadapkan dan menujukan akal dan fikirannya hendak beroleh yang hak, berjalan di atas kelurusan dan kesucian serta keadilan. Saya nak ringkas cerita lah, tak apalah dia cerita panjang. Kita bagi ringkas tuan-tuan. Al-Quran ni nak bagi tahu. Kata seorang ulama Mesir nama Syekh Subhi Saleh. Syekh Subhi Saleh kata tentang Al-Quran ini atau Al-Quran itu sendiri ada hak-hak yang kita kena tunaikan. Ada 5 hak Al-Quran. Quran ni ada 5 hak. 5 hak Al-Quran. Pada tuan-tuan. Pertamanya, mengimaninya. Kena percaya. Al-Quran adalah wahyu Allah. Kena percaya.
Al-Quran bukan karangan ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil? Al-Quran bukan karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas tuan-tuan, di antaranya 26:192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ha, tu dia. Tunggu sahabat cari 26:192. Ada. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ada lagi. Seribu ringgit dah malam ni aku. Satu pun tak salah ni. Tapi kadang-kadang salah kan? Dia bila Tuhan nak bagi lupa, dia lupa. Tuan-tuan duduk sembang kemas. Pasal kita tak kemas. Ha, mana dia kata kalau Tuhan nak bagi kita lupa, mesti lupa sebab kita lemah. Dia tahu, dia cipta kita. Nak tahu ayat tu Syekh, buka 4:28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan aku cipta manusia dalam serba kedhaifan. 4:28. Ada ah? Ha? Ada ah? Ha? Tak jumpa lagi, tak ada apa. Ha, ada ha, RM1,000 dah malam ni. Sak dah. Berapa 10 ayat dah macam ni? Semua betul ni. Aku cipta manusia ni dalam keadaan serba do'if tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita tidur cukup, oh, otak kita clear. Mai sakit, mai demam, ayat Quran cari tak jumpa. Do'if lah kita. Itu yang kita duk act. Pasal apa? Tiada pengah lah. Ha, lama tak makan nasi kedai Pak Ngah. Ha. Bila-bila saya lalu, saya singgah beli ana. Okey ah. Ha, tu okay lah tu. Tadi tak teringat memang. Ha. Tuan-tuan, pertama sekali hak Al-Quran ialah mengimaninya. Kena yakin, kena percaya Al-Quran ini kalam Allah. Tu tadi ayat saya baca tadi, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Tuhan semesta alam. Cuma nak bagi lagi konkret, 16:102. Ha, nak bagi konkret kena tengok ayat ni. Ha, ayat ni tak pernah ingat pun dah, bagi depa baca tu. Allahu akbar. Macam mana bunyi sikit? Dia tengah-tengah kot. 16:102. Apa? Allah, dia tak ingat. Ayat mana lah? Ini? Cuma baca semua ayat lah. Haa, betul. Qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bilhaq liyuthabbital ladhina amanu wa huda wa bushra lil muslimin. Kita rujuk kitab ni muka surat 61 ayat sama 16:102, cuma nak habaq melalui perantaraan Jibril, insyaallah 661. Tuan-tuan ingat nah terjemahan dia, kata kalau wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus Jibril. Dan inilah dalil dari Tuhanmu. Ha, Allah nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan, keagungan dia. Kan, dia ada malaikat, berjuta malaikat dicipta. Bukan dia lekeh, dia hebatlah tu. Ha, jadi, kena percaya lah. Mengimani bahawa Al-Quran adalah wahyu Allah. Pasal apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak tahu membaca dan menulis. Ha. Tidak. Tidak tuan-tuan. Eh, hangpa ni letih puasa. Itulah orang suraya wei apa tak mau. Ha, tak usah bimbanglah, tahun depan saya bagi tarikh raya siap-siap. 22 April. Insya-Allah. Muak panjang tahun depan kita tengok. Tahun ni orang tu habaq saya lambat. Memang 12:05. Tuan-tuan. Arwah pak mentua dia tu ahli falak. Kan? Siap dah dia punya jadual sampai tahun 2000 berapa tu. Raya haji insya-Allah 9/7. 9/7 bulan sekali lagi lah. Dan disunatkan puasa pada 8/7. Jatuh hari Jumaat, kita ambil hari Khamis dan Jumaat lagi cantik. Hari Khamis, sunat Khamis. Hari Jumaat, 9 Zulhijjah. Jumaat haji wukuf di Arafah. Dapat banyak pahala.
Kan? Jadilah Syawal 6 hari cukuplah. Siapa-siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa di sepanjang tahun. Wih, pahala banyak dah, Syekh. Itu yang duk gelut nak puasa Isnin Khamis, apa suruh? Kan? Yang tu pun tak larat makan apa lah, berlambak lah. Tokok pula dengan 9 Zulhijjah. Tak ada yang tu lah puasa sunat dia. Setahun mu hari, 8 hari ya apa? 8, 9 hari. Ampa gelap apa, ampa pun sama ya. Kan? Tu cerita dia. Mana dalil Nabi ni tak tahu membaca dan menulis? Itu kata kena beriman dengan Quran. 7158. Di pertengahan. Di pertengahan ayat 158. Ada tak? Fa'aminu billah wa rasulihin nabiyil ummi. Ada no? Tak ada? Ayat 158 tak ada ke? 71 ni qul ya ayuhan nas, ha? Inni rasulullah ilaikum jami'a. Ha. Cuba tengok detik. Ada kot. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya yang ummi. Ada tak ummi? Oh, yang apa kita tak ada ni. Tak ada kita cari. Ha, satu salah tu kata. Bukan kita boleh ingat ke semua. Hampa tu selalu gelak aku, hampa lagi tak ingat. Kan? Ada, hampa tak reti tengok. Ada. Ayat dan ayat 158 lah. Fa'aminu billah wa rasulihin nabiyil ummi. Maka berimanlah kamu pada Allah dan nabinya yang ummi. Jadi mana mungkin seorang yang illiterate dalam bahasa Inggeris. Jangan kata Nabi itu buta huruf, tuan-tuan. Itu biadab. Guna perkataan ummi. Yang tidak tahu membaca serta menulis. Adab-adab. Nabi pun buta huruf. Oh, pula dah. Kawan yang kata tu buta perut. Han, tak hormat Nabi itu. Anda pula buta huruf. Adab. Ummi, sebut ummi. Ataupun tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Ada no ayat tu no? Ampa bagi ku malu ayat kan. Nah. Baik. Pertama mengimaninya, makna percaya. Al-Quran adalah wahyu daripada Allah melalui perantaraan Jibril. Mana mungkin seorang yang ummi mampu mengarang kitab yang sebegitu hebat. Itu satu. Kata Syekh Subhi Soleh. Ha. Boleh? Boleh tak? Cikgu? Ha. Yang kedua, hak Al-Quran kata Syekh Subhi Soleh. Saya pun dengar orang ceramah ni. Kata aku tak dapat model ni. Ha. Nah. Ha. Forum dengan seorang ustaz. Dia ni pandai bab-bab Quran. Untung tuan-tuan, saya tak rugi. Masa dia tu saya catat. Ya. Kalau dia berjaya lah ustaz ni, satu hari nanti insya-Allah Malaysia akan memiliki sebuah universiti Al-Quran Malaysia. Saya dipahamkan tanah dah dapat dah 30 ekar di belah Baling katanya, kan? Tapi nak wujudkan universiti tu bukan satu perkara yang mudah. Kecuali kalau kerajaan nak sungguh-sungguh boleh bantu, selesai 30 juta alih empat boleh perhabis. Betul tak? Baik. Tak angguk pun sebulan tak main dah tukar kemah lah. Hampa ni tak boleh pakai. Eh, Muslimat, kalau kerajaan 30 juta sap-sap soy lo. Ha, cakap Cantonese pula. Momantai. Ha, kan? Bukan kata tak ada bantai. No problem. Kan? Tapi itulah semua kena usaha. Saya duduk bina tu 2.5 juta. Arkitek ubah suai sikit. Lepas ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok jangan terkejut lah. InsyaAllah elok sungguh bangunan tu. Kan? Dan dia nak bagi sesuai dengan supaya dapat kelulusan Jabatan Bomba. Tapi cantik ya.
kita tak reti fikir. Kira engineer pun tak terfikir nak buat macam mana. Pintu kecemasan tu nak pergi ke mana, dia reti fikir. Tuan-tuan, dia kata arkitek. Tu yang kata tu, setiap jurusan ilmu itu ada ahlinya. Faham tak? Nah? Kalau dulu tuan-tuan tu ikut kuliah tauhid, siapa dia? Ahli tauhid. Almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa. Dia tak? Hebat sungguh segi tauhid. Anak murid dia, saya tak malu nak sebut ustazah apa tu, pandai sungguh. Allah nama apa, lupa lah. Kan? Mengaji kat dia. Sebiji orang perempuan saya pun ustaz, pergi mengaji kat ustazah tu, dia kata macam Tuan Guru Haji Saleh. Ustazah apa tu? Kan? Ahli dia. Kan? Oh, tu. Kalau tafsir, Tuan Guru Haji Hashim Salah, tuan-tuan tak pernah ikut, no? Dia buka Quran ya tuan-tuan, Quran lah. Tak ada terjemahan, Quran kita nak baca tu. Dia boleh hurai ayat ni, Allah turunkan kerana isu bagian-bagian. Siapa yang terlibat, kita duduk tengok Nurul Ehsan lah, sama. Kita tak ada kemampuan dia tu. Tak boleh pergi, kan? Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia berkemampuan mengingati asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Ayat ni turun pasal apa? Pasal apa? Semua dia beringat. Tu pun ada PhD HAPRA ni di Malaysia. Boleh pelekeh Imam Syafi'i. Tak lagi aku panggil ustaz PhD yang duduk tani. Dengar dia lah, 465 tak mau baca ayat. Apa dia ayat ni tentang apa? Mampus tak boleh jawab. Ha, ustaz duduk sembang lah. Kan? Aku tanya tu kencing lagi. 265 ayat tentang apa? Pasal apa turun ayat ni? Mampus dia. Boleh pergi pelekeh macam ni. Korang ajak dia buat PhD ni. Kan? Kan? Tak usah duduk ni sangatlah buat kita tu tahu mana. Hai, tak senyum apa geng dia apa. Aku tak belinya hang Wahbi ke, hang Pan ke, tak kenal aku, aku tabuh. Kan, cerita macam tu nah. Tok Sado anggap kita ni hebat sangat. Nah, buat kita reti semua kan. Saya bukan nak bangga sahabat, cek semua betul benda ni ayat Quran. Tu Allah gifted, God gifted, anugerah Allah. Aku kata betul, dia kata tak betul, dia yang tak betul. Ampa tak standing macam Imam Asy-Syafi'i duk pi kutuk imam-imam silam kau ajak punya PhD ni. Kan? Tak ramailah, ada 2 3 ekor, boleh panggil 2 3 ekor. Boleh no? Sebab depa keturunan Jebon. Kan? Cuba Syekh buka Syekh 53 32. Saya boleh baca hadis kuatkan hujah ayat Quran ni. 53 32. Apa Tuhan sebut? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Ada tak? Ada tak? Ha tu. Ini ayat tentang ujub. Bangga diri sendiri. Kita rasa kita hebat, orang semua lelaki. Woi, Imam Asy-Syafi'i ni dia ada mazhab dia, woi. Hang mazhab apa? Mazhab Wahabi. Aku menyempah bapak ni. Tak payah dengan Imam Asy-Syafi'i, try dengan aku dululah buat Quran tengok hang cekak tahu mana. Kan? Ha, tolong hormatlah sikit kan. Boleh dalam video tu kata apa? Awak ulama ni maksumlah. Tu dia. Ulama ni maksumlah. Kita nak ikut Nabi ya. Para sahabat. Para sahabat pun tak maksum. Ha, anjak. Kalau para sahabat pun tak maksum, maksum seorang kan Nabi SAW, betul tak? Kalau para sahabat tak maksum nak ikut, betul tak? Tambah hang, hang cik som. Pondan ni ustaz PhD. Kena dengan aku baru dia padakai. Wajar. Kan? Duk bangga dengan PhD. Para sahabat ada PhD. Ha. Takkan PhD membeli je lah. Bukan boleh kira. Ha. Zaman lah. Kan? Tu pun ada orang terpengaruh. Jenis-jenis tu pun. Aduh.
Baik, jadi yang pertama mengimaninya. Ini hak-hak Al-Quran. Kata Syekh Subhi Saleh, ulama negara Mesir. Kena percaya betul. Ya? Ia adalah kalam Allah. Kalam ataupun wahyu sama yang makna perintah Allah. Ini kalam Allah, kata Allah. Yang kedua, hak Al-Quran, sebab dia sebut cerita Quran malam ni banyak, pengen ni kita baca dulu lah. Yang kedua, membaca Al-Quran juga adalah tuntutan. Nah, ada ada ayat hadis ada. Apa nama khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis ni sahih. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Oh, tuan-tuan. Syekh ni, Syekh Sorir, Syekh kecil lah. Dulu belajar Quran lah dengan Tok Guru. Almarhum Ustaz Hassan. Ha, bukan. Ustaz Razak. Ha, tersasu dengan Ustaz Hassan Razak. Kan? Dia pun tak puas sihat. Tuan-tuan pergi tak ziarah? Ampah duduk dekat tak ziarah. Ampah curuh eh, Tok Guru. Berapa puluh tahun yang mengajar Quran. Saya pergi mengaji kat dia seminggu sekali hari Ahad. Saya belajar 2 tahun setengah. Tapi seminggu sekali, sebulan 4 kali, setahun 48 kali, 2 tahun 96, setengah kan? Lebih kurang 120 kali ya. Alhamdulillah lah, terang hati kan? Kita duduk fikir dalam benda lain semua aku boleh ingat, siapa Quran tak boleh ingat. Dia tak? Tuan-tuan fikir masa saya kerja dulu, anugerah Allah kat saya, di antaranya. Saya mampu, saya ada kemampuan mengingati nombor-nombor telefon cawangan Maybank di seluruh Malaysia. Apa fikir itu sudahlah. Masa tu bank baru convert buat apa nama komputer, computerize. Kita ada manual operation punya buku. Saya tak boleh rujuk, semua duduk kat sini. Kalau buat ini silap, macam mana nak rectify? Macam nak rectify dia, nak pembetul balik. Guna kod apa? Puak-puak bangkuk-bangkuk ni pun, mereka malas nak tengok buku aku. Cara tanya aku, syarik-syarik-syarik, ini macam mana ni? Ha. Jadi saya fikir, kenapa aku tak boleh belajar Quran sampai mahir? Macam tu. Oh. Anugerah Allah. Hadza min fadli Rabbi, 27-40. Jawapan Nabi Sulaiman alaihissalam bila ditanya tentang keistimewaan beliau, ini adalah anugerah Allah kepadaku. Saya pun jawab macam tu. Bukan kita act macam PhD tu, duk bangga PhD baca Quran pun sikit lah, ya banyak baca sikit lah. Hadis pun duk belumnya hadis tu ya. Kan? Tak apalah kalau kau kata hebat, aku nak baca sebuah hadis, nak baca sikit supaya dia sambung depan aku. Hadis panjang. Kan? Kan? Kita pun banyak kekurangan, tak payah sombong lah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Kena baca tuan-tuan. Jangan duk warak dalam bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan khatam Quran. Ui, kemah. Buat pula majlis khatam Quran. Umbih abang satu dunia kami habis. Meluat aku. Bini aku setahun kat 6-7 kali khatam Quran. Tak pernah abang apa pun. Dia tak ada kerja apa lah. Nak pergi mengajar tak boleh, tak sihat 2 tahun lah. Baca Quran kerja dia. Kan? Pagi. Lepas tu lepas zuhur. Baca sampai asap dengan wuduk tu. Suami dia lena. Ha. Kadang-kadang dia test kat saya, kak. Dia duk baca ayat-ayat yang dia duk dengar, ayat-ayat selalu orang duk ceramah. Ha, dia tahu, ustaz, ayat ni surah berapa, ayat berapa? Dia baca ayat tu. Dia duk baca Quran kan. Saya habaq betul gua lihat balak eh, dia kata, cerdik sungguh laki aku ni noh. Hmm. Kata betul lah hang dapat macam aku. Kan? Ha, anugerah Allah. Kita nak sombong apa? Hang PhD pun anugerah Allah. Betul tak? Yang duk sombong sangat siapa aku, eh tak lagi. Ha, kena baca tuan-tuan. Bacalah mana-mana surah yang kita boleh.
Kan? Saya tak pernah khatam di bulan Ramadan. Saya ingat kecuali sekali ya yang saya pi umrah di bulan Ramadan. Itu saya boleh khatam. Dah tak ada kerja apa. Ramadan mahu ni nak buat macam mana? Satgi ada tazkirah kan? Satgi ada kuliah subuh letih tak dan. Nak baca surah mana? Oh, tu dia. Mana-mana surah baca lah. Saya tadi pun dapat banyak agak. Dapat kat dua surah dah. Saya sambung-sambung tahun ni habis sekali. Ini round kedua. Kan? Round kedua. Kan? Surah mana? Kalau nak ikut yang sahihnya, Suratul Kahfi malam Jumaat. Kan? Tapi dia buat jurnal panjang. Saya takut dengan Tok Imam seorang. Ya? Ha, kita buh Yasin lah. Bidang ah pula dah. Hari tu ya pokok ni. Dia kata hari. Dia no. Loh. Baca benam baik pun jadi bidang ah. Hampa tak jumpa Quran pun. 22-78. Jumpa tengok. Pergi buka tengok. Dia buka tengok. Waf'alul khair la'allakum tufli'un. Tengah-tengah. Ada tak? Oh, dia cari tak. Ada. Dan beramallah kamu. Dengan amal yang baik. Mudah-mudahan kamu beruntung. Takkan baca Yasin tak baik pun. Baca Quran. Nabi suruh kita baca Quran. Tidak tak? Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Dah kita belajar, dah baca. Hak saya tak pernah tinggal lah. Bukan nak riak kan. Cuma abang lah. Dan yang baru ingat aku tak baca Quran. Selain saya baca, bagi sambung-sambung, bagi habis tu. Empat surah ni saya tak pernah tinggal lah. Sejak tahun 1987. Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Empat surah. Surah ke-36, surah ke-44, surah ke-56, surah ke-67. Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Mulk ni tok guru saya suramai. Saya dulu jadi driver. Pegawai bank merangkap driver. Driver tok guru. Habis kerja bank, saya balik, telefon tok guru. Di amalan ni di mana tok guru? Mana? Tunggu lah, saya pergi ambil. Dalam kereta, duk tanya lah, tok guru apa nak amal? Masa tu saya dah mula dah belajar Quran. Cekap dah lah. Amal empat surah ni sudah. Saya pun tanya apa kau. Apa kelebihan? Amai. Tapi bila kita amai berterusan, kita nampak. Itu banyak kelebihan. Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Tidak? Surah-surah lain pun banyak. Dia punya apa nama fadilat-fadilat dia. Ni kadang-kadang nak jadi imam dengan bini pun tak boleh lepas. Hal lecil. Kan? Takkan tak boleh kot kan? Baca surah-surah pendek. Paling pendek dalam Quran surah apa tuan-tuan? Al-Kawthar. Inna a'tayna. Tak boleh pergi kat Ustaz Wee. Tak ingat. Tak faham ikut aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana hampir mati ya. Itu ayat Quran tuan-tuan. Inna lillahi tu Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan, kan? Boleh kena baca nak? Jangan tak baca. Kalau nak nak ganjaran yang banyak dan mudah, baca surah Al-Ikhlas. Saya tak ingat. Tuan ingat apa? Qul huwallahu ahad. Bunang pala. Sama lah bahlul. Kan? Buka kitab Riyadus Salihin. Ganjaran besar. Qul huwallahu ahad. 1/3 Al-Quran. Tidak tak? Paling tak ada pun jangan tinggal ni. Tapi janganlah duk pajak surah Qul huwallahu ahad. Penyayat. Baca 3 kali menyamai seluruh Al-Quran tu dia senangnya. Yang tu pun baca juga. Selain tu bacalah surah-surah. Baca Al-Quran dengan tak baca. Biasakan diri naik kereta ya Fatihah ayat kursi.
bagi lekat saya, insyaAllah saya lekat. Rupanya betul tuan-tuan, semua yang Allah buat ni ada hikmah. COVID-19 ni rupanya di antara hikmah bagi saya lah, di antaranya ya. Banyak salah satunya, saya tak pernah tinggal dah dengan izin Allah doa keluar rumah. Doa ketika keluar rumah saya tak tinggal dah. Saya cek-cek sebab orang hantar video kat saya kelebihan doa ketika keluar rumah. Saya pun cek dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Rupanya Masya Allah, sejak tu 26 hari bulan 3/2020 sampai hari ni insya Allah tak pernah dah tinggal doa ketika keluar rumah. Rupanya ada hikmah. Ada lagi tapi tak boleh cerita banyak-banyak. Nanti hampa kata aku riak lah. Hampa ni pun bukan boleh pakai kat ni. Kan? Cek-cek-cek Wahabi lah. Wahabi ni semua orang tak kenal. Amai pun nak pergi kenal muka. Kan? Depa yang faham Islam. Semua orang tak faham. Ampuih. Tu ayat tadi kita baca tu. Jangan kita kagum terhadap diri kita. Kita anggap kita saja baik. Tak boleh. Kita semua ada kekurangan. Bacalah mana-mana surah nak boleh. Ha, nah. Yang ketiga Al-Quran ialah setelah kita mengimani, membaca macam dia sebut dalam kitab, ambil faham tengok. Ambil faham. Ha, nah. Apa dia tuntutannya ni? Dia nak suruh apa ni? Bila tak faham tu yang payah. Dengar saja, dengar kuliah, dengar ceramah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ustaz duk hurai macam-macam, dia duk tak faham situ. Bila tanya dia, faham tak ni? Faham ustaz, alhamdulillah. Siapa faham? Ustaz lah. Loh. Ustaz juga yang faham. Ha, nah, ha, dah faham. Ha, kena ambil faham. Nah. Yang keempat, yang inilah tuan-tuan, mengamal. Bukan dia suruh baca saja. Baca ayat hudud, tolak hudud. Apa cerita? Celah-celah tu suruh pas bubar pula tu. Hari tu. Ha, ada orang pas ni. Ha. Ahmad Maslan kata, bubar lah pas ni. Mai duduk sekali dengan menuh. Aku nak tergelak lah Ahmad Maslan. Buat lah hang ni. Otak tak apa center apa. Kan? PAH ni ditubuhkan pada tahun 1951 tuan-tuan. Jadi berapa tahun lah? 71 tahun lah. UMNO ada UMNO baru. UMNO lama. Betul tak? Pernah diharamkan dia tak? Sembang kemas apa? Apa tak mau dengan perjuangan Islam. Kami sikit minta heran. Sebab perjuangan Islam ni Allah redha. Quran tunggu tu kena belajar. Siapa nak lari-larilah, nak tinggal-tinggal. Tuan. Bila Nabi wafat berlaku tak benda ni? Ha. Dapat berita kata Nabi wafat. Oh, ada sahabat-sahabat kata tu takat ni lah perjuangan kita. Takat ni lah perjuangan kita. Dapat pula berita palsu pula. Fake news macam di Malaysia eh, banyak berita palsu. Malam pun tak tengok debat dia berkata hebat kan. Dia pun patut ambil seorang lagi Syamsul debat baru bagus. Aku buat lawak pun tak gelak saya apa. Aku gelak tak apalah, tak ada lorat apa. Dengar dapat berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat muslimat. Ada yang nak mati, tak mau dah berjuang. Turun ayat Quran. Ha, tengok Syekh. 3144. 3144. Wama Muhammadun illa Rasul. Qad khalat min qablihi Rasul. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaih. Falayadurrallaha syai'ah. Wa sayajzillah husyakirin. Ada tak? Ayat macam tu. Ada sahabat-sahabat tak mau berjuang dah. Tuhan kata, sikit pun tak akan mudarat aku. Pasal apa tuan-tuan?
umat Muhammad yang akan terus memperjuangkan agama Islam ni akan terus wujud sampai ke hari kiamat. Hadis pada ya Quran pada. Nak tengok ayat Quran 7181. Ni dalil ni, dalil ni. Umat Muhammad yang akan terus memperjuangkan Islam tak akan pupus. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bilhaq wa bihi ya'dilun. 7181. Dia pun tak larat cari dah. Sampai nak celaku. Hai Syekh, pakar Quran betul tak? Ada ayat tu? Hang pun tak cek kan? Ada? Ha? Ada lah. Malah ni semua betul. Tak pergi, kena pergi 1000 lah. Ni masuk tabung sekolah Syekh. 100 lah ni. Ha, tu cerita dia. Nah. Tu dalil. Hampa nak lari, hampa lari. Jangan Islam takkan pupus. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Hadis Bukhari. Sokong ayat Quran tadi. Kemahai Pak Ngah. Kemahai no? Oh, aku pun gah lah aku pun. Tapi tak ada PhD lah. PhD yang panggil Hazat Denggi. Ah oh, tu bunyi apa pula? Ah oh, tu tak reti nak duduk kan tu. Tak atu lah. Bukan abang lah, aku pun sama lah. Kadang-kadang pergi bunyi tau nak datang mana nak tutup. Lalu aku tutup off tu. Dia baca lah. Tak apa, jangan gelabah abang. Kan nak kena marah. Allah, kami ni biasalah orang lama-lama ni bukan ketahuan kan. WhatsApp pun aku baru belajar kan. Kan, nampak tak boleh tutup lah. Pergi rendam dalam kolam. Rendam dalam kolam ni dia slot. Nah. Nah, tu cerita. Nah, kena amal. Macam nak bawa dari Quran. Tang mana suruh kita amal Quran? Ha, tuan-tuan. 2121. Tadi kita mula pukul 8. Saya kadang-kadang bila terlupa tengok tu yang jadi lajak. Saya pun tak mau juga kuliah lama-lama. Kan? Cukuplah dengan sagu hati apa bagi tu berbaloi lah tu. Kan? So berhenti awal lagi pun tak apa sebab bayaran sama. Kan? 121 alladzina atainahumul kitab yaslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ada nah, saya mula dengar ayat ni tuan guru Datuk Hashim Hashim Yahya pula, tuan guru Ustaz Hashim Yasin, Datuk Hashim Yasin, kenal tak? Mursyidul Ampas. Ha, orang pas kena penat pas. Eh? Pan dia penat pan. Kan? Dan tak pergi lah. PH dia penat PH tu. Aku penat lah. Aku pati pas. Tak ada nak sembunyi kat siapa. Eh? Takut pun tak. Tak ada nak heran. Hak masing-masing lah. Kan? Kali pertama saya dengar ayat ni. Satu program ceramah di Balai Islam. Eh, tak pernah dengar ayat ni. Dengar lah terjemah. Orang-orang yang kami beri Al-Quran lalu mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan, merekalah orang-orang yang beriman. Sesiapa yang kufur, merekalah golongan yang rugi. Ha, dengar elok. Tuan Guru sebut yang dimaksudkan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, dia ada tiga tuntutan. Pertama, membaca Al-Quran dengan hukum tajwid. Yang kedua, dia memahami makna ayat-ayat yang dibaca. Kena faham. Ha, yang ketiga, mengamalkan segala perintah yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang itulah yang dikatakan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Baca ayat hudud, tolak hudud. Nang buti, nang kui buti kui. Faham? Orang bukan orang, hantu bukan hantu. Khatam Quran tu, baca ayat udud. Banyaknya ayat udud, tak mau. Kena amai, wajib kena amai.
Ada lagi tuan-tuan dalam tafsir tafsir Syahin Al-Qurni 28-85. Innalladhi farada 'alaika al-Qur'ana laraduka ila ma'ad. Qur rabbi man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. 28-85. Syahin Al-Qurni kata, Allah turun Quran kepada Nabi SAW, di antaranya hang pun kena amai. Tu dia. Maksud tuan-tuan, jadi pendakwah ni kita amai dulu buat diri, baru ajak orang buat. Faham tak? Kita duk suruh orang buat puasa 6, puasa 6. Tu ustaz pun tinggal 6 lagi. Wal asri, demi masa, ustaz sampai lewat. Habis nak maghrib baru Allahu akbar main maghrib. Kan? 8:30 baru siap jenuh, orang lapak nasi. Kita pun tak main, tu ceroy. Tak maaf lah, saya bukan kata siapa-siapa. Jenis ni pun belunggu. Jenis ustaz main lambat. Aku cukup pantang untuk nenek tu. Saya kalau saya anjur ceramah ke, ustaz tak senang duduk. Aku telefon sedia. Ni duduk sama mana lagi. Kita nak ajak orang, kita abad dulu. Wal asri, demi masa. Kan? Manusia tu dalam kerugian. Kita pun main lambat. Oh, kacau. Hak jenis main lambat tak payah. Ada seorang ustaz ni, bukan mengumpat, ni cerita betul di Selangor. Dia duduk di hujung dunia. Tak tak? Hujung dunia tau, Timbaktu. Sebelah tu, Tikam Batu. Ni puncak alam tu, di Kuala Lumpur. Nak main mengajak di Pandan Indah. Aku duduk 20 tahun Selangor, aku tahu lah. Jam gila. Kau oi, jam gila. Dah hantar tiap-tiap bulan dia lambat. Jemaah boring lah. Kan? Bila dia main-main dah lambat, baru nak semayan, jemaah pun mangkat bangun balik-balik, tinggal berapa kerat. Dia pun hilang semangat. Lalah dia pun buat keputusan, saya tarik dirilah kuliah ni. Jemaah punya seronok tuan-tuan, buat tahlil 1001 malam. Nak pergi apa hilang mengantuk lah. Kalau aku tak panggil dah jenis lambat-lambat ni, aku cukup sakit hati. Apa tak hati ke keluar awal? Pelik semua. Nah, baru berjadi contoh kat orang. Kan? Oh, ustaz ni memang pangcul. Itu tadi saya nak kutubah. Zuhur awal 1:16. Dia keluar rumah 11:40. Pergi sungai ulang. Sampai tadi 12:30. Cantik eh? Kan? Nak tazkirah lagi. Kena amal Al-Baqarah 121. Sebab tu ada ulama kata, kalau kita go Western, Melayu kata go Stan, ayat 120 Al-Baqarah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang tak akan termakan, tertipu, terpedaya dengan tipu daya Yahudi Nasara, ayat 121. Orang Islam yang amal isi kandungan. Walan tarda tu, lepas tu baru jumpa alladhina atainahumul kitab. Boleh? Yang keempat, mengamal. Yang kelima, ini pun satu tuntutan, menyampaikan segala isi kandungan Al-Quran. Ini saya nak rujuk, ini tafsir Profesor Mahmud Yunus. Kalau tak salah saya, muka surat 162, surah insyaAllah 567. Surah kelima ayat 67. Menyampaikan. Tengok Nabi ajak kita hadis Bukhari. Balighani walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Sebab tu tak usah duk cerita lah. Ada tauliah aku bubuh penampang lagi. Ada tauliah yang mengajar. Weh, 30 tahun dah nak tanya apa lagi? 20 tahun lebih dekat Selangor, Jaiz pun tak kacau. Tambah Ahmad Jaiz lagi tak kacau, matilah. Jaiz pun tak kacau aku. Hamba duk tanya apa tauliah apa? Ni, baru ni kalau kansar. Bulan depanlah saya nak buat jelajah Perak. 10 hari. Duk main tanya pula tauliah mana tak bayar. Agak besar sangat kan masjid hamba tu. Kan?
Hang nak tahu lah apa lagi ni ayat Quran baca ni syekh duit semak tak ada salah lagi lah malam ni. Kalau salah pun tak apa lah kan. Hang tak tengok. Tapi alhamdulillah tak salah lagi syekh no. Hang salah hang no tadi. Ya ya salah. Aku kata 158 dia pergi tengok tak mana tu. Ni ingat ni ayat ni. 567. Ingat lelok. Kewajipan menyampaikan isi kandungan Quran. Bukan menyembunyikan. Dia nak baca tafsiran bagi tuan-tuan dengar. Ha, macam mana Nabi berdakwah? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tak salah dia 162 lah, lama lah tak rujuk. Alhamdulillah tu. Nombor telefon boleh ingat siapa ni tak ingat. Kan? Ya. Tu yang 10 belajar Quran tuan-tuan anugerah Allah semua lah. Ha. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu yaqsimuka minan nas innallaha la yahdi alqaumal kafirin. Wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tiada engkau perbuat, nescaya belumlah engkau menyampaikan risalahnya, Allah akan memeliharakanmu daripada kejahatan manusia. Sungguh sesungguhnya Allah tiada menunjuki kaum yang kafir. Saya pegang ayat ni, Pak. Saya dakwah saya jelas. Bab politik saya akan bercakap. Khutbah ada politik, ada sandaran. Sebab tu orang tak boleh bertikai. Minta maaf lah, kan? Saya cakap apa pun saya bawa sandaran Quran dah di. Bab politik, ha ni dia. Bak pilih pemimpin, ha ni dia. Sebab Allah suruh kita sampaikan. Dengar elok-elok ni tafsirannya. Dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi SAW menyampaikan semua yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Dan tidak boleh disembunyikan atau ditinggalkan satu ayat pun. Tuh, cukup dah cakap tu. Hak kita tahu kena cerita. Hak kita tak tahu kita tanya oleh. Kan? Kata mengaji Syria, mengaji Mesir, mengaji Jordan, hampa tak jumpa ke dalam Quran ayat-ayat pemerintahan Islam, perundangan Islam, cara-cara pilih pemimpin. Oi, hampa ni menyembunyikan kebenaran ni. Menyembunyikan kebenaran 2159 Syekh. 2159. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'dima bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Baik tak larat nak tulis anu banyak agak noh. Tengok hang pun lali dah buka buku tak tulis apa. Lali hang tulis cerai tu tulis tu. Ada Syekh. Kewajipan menyampaikan risalah Islam Al-Maidah 67. Kalau kita menyembunyikan, kita dilaknat dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Apatah lagi memperdagangkan, menunggang agama, nak hidup senang dengan ilmu agama, Al-Baqarah 174. Hasil yang kita dapat, hasil yang diperolehi oleh pendakwah-pendakwah ni, hasil itulah anak bakar dia dalam neraka esok. Oh dia. Karena kesalahan menyembunyikan kebenaran. Ada Syekh? 174. Ha. Faham tak ni? Faham Ustaz. Tak faham Ustaz. Cukuplah sejam. Nah, ha, nak bagi poin sikit lah. Nah. Ngaji sikit-sikit tu dan hampa pun setiap malam ngaji hampa tak cemui ya? Kan? Jadi nanti kita sambung tuan-tuan. Nanti kita sambung insyaAllah. Kita saya tanda tani dululah. Kita akan sambung yang akan teringat dan terbangun. Tang tu. Nah. Taman Selasih bulan 5 no. Jadi saya ingin mengambil kesempatan lah di bulan Syawal ni. Nah, ribuan kemaafan. Nah, mungkin ada teguris perasaan kan. Yang perkataan yang tidak menyenangkan tu kelemahan saya lah. Mesti mak abang tu terang. Memang saya banyak kekurangan. Nah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya, dosa kita semua, dosa kedua ibu bapa kita. InsyaAllah tuan-tuan, saat lagi masa nak keluar, reling-reling lah sama dekat tabung tu. Jangan duduk lalu sambil senyum ya. Awak senyum, senyum tu sedekah.
bangunan aku tak siap sampai kiamat macam tu. Nah, insya-Allah. Nak cari tak banyaklah, 1.5 juta lagi. Dah bayar 1.5 juta dah belanja. Mari dulu saya cek dengan pegawai kewangan. Berapa dah kita bayar ustaz? Dia buat keluar tu 1.5 juta. Untuk komplit semua memang kena cari lagi 1.5 juta. Dijangka siap dalam tahun ni insya-Allah kalau Allah izin kita akan buat kenduri tuan-tuan. Saya nak panggil semua lah satu Malaysia siapa? Keluarga Malaysia. Kan? Ha, panggil semua. Ha, semua kita panggil Najib, Zahid, semua. Kan? Pak Lumae, kan? Sanusi lagi kena panggil. Kan? Hebat tu terisak tu. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau insya-Allah merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi ribuan kemaafan terkasar bahasa sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alladzi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.